Selamat sejahtera dan salam perpaduan. Apa khabar murid-murid? Cikgu sentiasa berdoa agar semua anak murid saya sihat dan cergas di samping keluarga dan masyarakat yang tersayang. Bertemu kembali dengan Cikgu Kugan Ravindran dari Sekolah Kebangsaan Sendayan Seremban. Cikgu berasa sangat bangga dengan anak-anak murid saya yang sentiasa bersedia untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran pendidikan moral ini. Ha, murid-murid sudah bersedia untuk satu lagi pelajaran yang menyeronokkan? Bagus. Hari ini, cikgu akan membimbing murid-murid untuk mengikuti satu lagi nilai baharu dalam mata pelajaran pendidikan moral tahun 5. Murid-murid, pernahkah melihat persembahan wayang kulit? Oh, pernah. Bagus. Tentu menarik, kan? Mari kita bersama-sama menyaksikan tayangan wayang kulit cerita masyarakat ramah-ramah dan gajah. Murid-murid sudah bersedia? Jom-jom, ikut cikgu. Sang rama-rama bersama-sama anggota masyarakatnya terbang untuk mencari makanan. Pada masa itu, dua ekor sang rama-rama iaitu Sang Ranggi dan Sang Ranggu tersesat ketika terbang. Mereka berdua sudah jauh ketinggalan dari anggota masyarakatnya. Sang Ranggu dan Ranggi menghampiri sebuah gua. Pada masa itu, Ranggi, jangan risau. Kita patut menghadapi cabaran ini dengan tabah. Iya, kita patut memberanikan diri untuk mencari masyarakat kita yang hilang. Ya, betul. Hari ini kita bermalam di sini. Kita akan mencari mereka pada hari esok. Pada masa itu, mereka terserempak dengan sang gajah yang angkuh. Hei, apa yang kamu berdua sedang membuat di sini? Kami berdua tersesat sebab terpisah dari kumpulan ketika hendak mencari makanan. Oh, tersesat ke? Hahaha. Masyarakat kamu tak jaga kamu berdua ke? Kesian. Kami sendiri yang leka sehingga terpisah dari kumpulan. Masyarakat kami tidak bersalah. Mereka juga tentu akan mencari kami. Jawab Sang Ranggi dengan penuh kesabaran. Mereka akan mencari kamu berdua? Haha, tak mungkin. Pada keesokan hari, Sang Ranggu dan Ranggi kedengaran nama mereka diseru oleh kumpulannya. Sang Ranggi! Sang Ranggu! Kami di sini! Kami di sini! Sang Ranggi dan Sang Ranggu sangat gembira. Wahai Sang Gajah, masyarakatku telah berjaya menjumpaiku. Kami berasa amat gembira sekarang. Maafkan saya, Sang Ranggu dan Ranggi. Masyarakat kamu memang hebat dan saya memuji sikap kamu berdua yang berani mempertahankan nama baik masyarakat kamu. Tidak mengapa. Kami sentiasa akan menjaga nama baik masyarakat kami yang tidak bersalah. Sang Ranggu dan Sang Ranggi terbang dari situ untuk berjumpa dengan masyarakat mereka. Baik murid-murid, seronok tak menyaksikan cerita masyarakat ramah-ramah dan gajah tadi? Seronok? Bagus. Sekarang, cikgu ada dua soalan untuk ditujukan kepada murid-murid saya. Yang pertama, apakah yang dikatakan oleh Sang Ranggu kepada Sang Ranggi setelah mendapati mereka hilang dari kumpulan mereka? Ya, betul. Sang Ranggu berkata mereka patut menghadapi cabaran ini dengan tabah. Soalan kedua, apakah tindakan Sang Ranggi apabila Sang Gajah mempersendakan masyarakat Sang Ranggi?
Ya, tepat sekali. Sang Ranggi mempertahankan nama baik masyarakatnya dan tidak menunjukkan perasaan marah terhadap mereka. Murid-murid, boleh tak murid-murid meneka apakah nilai yang diamalkan oleh Sang Ranggu dan Sang Ranggi? Ya, jawapan yang paling tepat. Nilai keberanian. Sekarang, cikgu hendak murid-murid saya bangun. Bangun, murid-murid. Sudah? Bagus. Buat macam cikgu, ya. B-E-R-A-N-I. Berani. Semula, ya. B-E-R-A-N-I. Berani. Bagus. Apakah maksud nilai keberanian? Ya, betul. Hebat murid-murid saya. Nilai keberanian bermaksud kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah. Pernah tak murid-murid menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah dalam pergaulan seharian? Pernah? Bagus. Jadikannya sebagai amalan. Murid-murid, sudah pastinya tahu tema pendidikan moral tahun 5. Betul tak? Ya, cikgu dengar ni. Cikgu tahu semua anak murid saya hebat-hebat belaka. Saya dan masyarakat. Di dalam nilai keberanian pada hari ini, cikgu akan fokus pada masyarakat setempat, iaitu berani mempertahankan nama baik masyarakat setempat. Pada akhir pembelajaran pada hari ini, murid-murid akan dapat yang pertama, menguraikan 4 cara mempertahankan nama baik masyarakat setempat. Yang kedua, menjelaskan 4 kepentingan mempertahankan nama baik masyarakat setempat. Yang ketiga, menceritakan perasaan apabila mempertahankan nama baik masyarakat setempat. Bagi memudahkan lagi pembelajaran pada hari ini, murid-murid sila rujuk buku teks Pendidikan Moral tahun 5 muka surat 79. Baik. Murid-murid, hendak menyaksikan semula persembahan wayang kulit tadi? Nak? Baik. Mari kita menyaksikan semula cerita masyarakat rama-rama dan gajah. Kali ini murid-murid harus meneliti setiap perbualan antara masyarakat rama-rama dan gajah. Sang rama-rama bersama-sama anggota masyarakatnya terbang untuk mencari makanan. Pada masa itu, dua ekor sang rama-rama iaitu Sang Ranggi dan Sang Ranggu tersesat ketika terbang. Mereka berdua sudah jauh ketinggalan dari anggota masyarakatnya. Sang Ranggu dan Ranggi menghampiri sebuah gua. Pada masa itu... Ranggi, jangan risau. Kita patut menghadapi cabaran ini dengan tabah. Iya, kita patut memberanikan diri untuk mencari masyarakat kita yang hilang. Ya, betul. Hari ini kita bermalam di sini. Kita akan mencari mereka pada hari esok. Pada masa itu, mereka terserempak dengan sang gajah yang angkuh. Hei, apa yang kamu berdua sedang membuat di sini? Kami berdua tersesat sebab terpisah dari kumpulan ketika hendak mencari makanan.
Oh, tersesat ke? Hahaha. Masyarakat kamu tak jaga kamu berdua ke? Kesian. Kami sendiri yang leka sehingga terpisah dari kumpulan. Masyarakat kami tidak bersalah. Mereka juga tentu akan mencari kami. Jawab Sang Ranggi dengan penuh kesabaran. Mereka akan mencari kamu berdua? Haha, tak mungkin. Pada keesokan hari, Sang Ranggu dan Ranggi kedengaran nama mereka diseru oleh kumpulannya. Sang Ranggi! Sang Ranggu! Kami di sini! Kami di sini! Sang Ranggi dan Sang Ranggu sangat gembira. Wahai Sang Gajah, masyarakatku telah berjaya menjumpaiku. Kami berasa amat gembira sekarang. Maafkan saya, Sang Ranggu dan Ranggi. Masyarakat kamu memang hebat dan saya memuji sikap kamu berdua yang berani mempertahankan nama baik masyarakat kamu. Tidak mengapa. Kami sentiasa akan menjaga nama baik masyarakat kami yang tidak bersalah. Sang Ranggu dan Sang Ranggi terbang dari situ untuk berjumpa dengan masyarakat mereka. Baik, sekarang cuba melihat soalan ini. Bagaimanakah Sang Ranggu dan Sang Ranggi mempertahankan nama baik masyarakatnya? Sudah tentu murid-murid bersedia dengan jawapannya, kan? Bagus. Mari kita menghayati 4 cara mempertahankan nama baik masyarakat setempat. Yang pertama, menjaga imej baik masyarakat setempat daripada diperkecilkan oleh pihak lain. Sebagai contoh, dalam cerita wayang kulit tadi, apakah tindakan Sang Ranggu dan Ranggi apabila Sang Gajah mempersendakan masyarakatnya? Ya, Sang Ranggu dan Sang Ranggi tidak mengeluarkan sebarang perkataan yang boleh mencemarkan imej masyarakat rama-rama. Sang Ranggu dan Ranggi dengan tabah menyatakan bahawa masyarakat rama-rama tetap akan mencari mereka yang hilang sehingga dapat. Murid-murid, pernah tak mempertahankan nama baik masyarakat setempat kamu? Mesti ada, kan? Bagus. Amalkan sikap baik yang ditunjukkan oleh Sang Ranggu dan Sang Ranggi. Apakah cara yang kedua, murid-murid? Cuba sebut dengan kuat. Bagus. Cara mempertahankan nama baik masyarakat yang kedua ialah menegur dengan sopan anggota masyarakat yang melakukan kesilapan. Melakukan kesilapan atau kecuaian menjadi lumrah hidup manusia. Misalnya, apabila kamu melihat segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab cuba mengotorkan kawasan tempat tinggal kamu, beri teguran kepada mereka dengan sopan supaya tidak menyinggung perasaan mereka. Murid-murid patut menghadapi cabaran ini dengan tabah kerana apabila berhadapan dengan masyarakat lain, tutur kata perlu dijaga. Jangan marah dan tetap bersabar untuk kebaikan bersama. Ingat murid-murid, teguran boleh diberikan tetapi dengan sopan dan jangan meninggikan suara. Baik, apakah cara yang ketiga murid-murid? Bagi membantu kamu mendapatkan jawapan, cuba melihat gambar ini. Baik murid-murid, kamu mendapati sekumpulan murid-murid sekolah meluangkan masa untuk berborak dan melepak di pusat beli belah
di taman pada waktu sekolah. Apakah cara kamu mempertahankan nama baik masyarakat setempat itu? Ya, betul. Murid-murid patut melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berkuasa. Bukan sahaja situasi sebegini. Malah, apabila murid-murid melihat sebarang kejadian jenayah, dengan segeranya melaporkan kepada pihak berkuasa seperti polis, bomba atau pihak-pihak tertentu untuk mengambil tindakan selanjutnya. Murid-murid, yang paling penting sebelum membuat sebarang laporan atau aduan sebegini, pastikan murid-murid diiringi oleh ahli keluarga. Pastikan ahli keluarga mengetahui tindakan kamu. Apakah cara yang keempat, murid-murid? Oh, dah ada jawapan. Hebat, hebat. Apakah cara itu? Ya, tepat sekali. Baik. Sebelum itu, cikgu hendak bertanya. Pernah tak murid-murid menyertai sukan atau permainan mewakili masyarakat setempat? Pernah kan? Jika menang dalam pertandingan, kamu dapat hadiah. Seronok tak? Ya, mesti seronok. Kalau murid-murid tidak menerima hadiah atau keputusan dalam pertandingan itu kurang memuaskan, apakah tindakan kamu? Ya, betul. Kita patut menerima kekalahan dengan semangat kesukanan demi menjaga nama baik masyarakat setempat. Apabila menyertai pertandingan dan sukan sudah menunjukkan bahawa kamu sanggup untuk menghadapi cabaran. Ia sudah menunjukkan sikap keberanian kamu untuk mempertahankan nama baik masyarakat. Oleh itu, kita patut menerima kekalahan itu dengan tabah dan berusaha pada masa akan datang. Baik, apakah cara yang keempat, murid-murid? Sila ulang semula. Ya, menerima kekalahan dengan semangat kesukanan demi menjaga nama baik masyarakat setempat. Baik, murid-murid, kita sudah menghayati empat cara mempertahankan nama baik masyarakat setempat. Cuba murid-murid menyeneraikan keempat-empat cara itu. Ya, yang pertama, menjaga imej baik masyarakat setempat daripada diperkecilkan oleh pihak lain. Yang kedua, menegur dengan sopan segelintir anggota masyarakat yang melakukan kesilapan. Yang ketiga, melaporkan kejadian jenayah kepada pihak berkuasa. Yang keempat, menerima kekalahan dengan semangat kesukanan demi menjaga nama baik masyarakat setempat. Hebat! Berikan tepukan untuk diri kamu, murid-murid. Murid-murid, nak tahu tak lanjutan daripada cerita masyarakat rama-rama dan gajah? Tentu nak kan? Selepas kejadian hari itu, pada suatu pagi yang indah, sang ranggi yang terbang berhampiran sebuah tasik terserempak dengan gajah. Ha, nak tahu tak apa perbualan mereka? Jom, jom. Mari kita menyaksikan bersama-sama sambungan cerita masyarakat rama-rama dan gajah. Sang Ranggi, apa khabar? Khabar baik. Kamu sihat? Saya sihat. Sang Ranggi, saya memohon maaf ya atas apa yang berlaku pada hari itu. Saya memang rasa bersalah.
Tuan Gajah. Saya berbangga kerana kamu sudah insaf. Baguslah, masyarakat kami juga sudah memaafkan perbuatan kamu. Terima kasih, Sang Ranggi. Saya memang kagum dengan cara kamu mempertahankan nama baik masyarakat kamu. Dengan ini, maruah masyarakat sentiasa terpelihara. Ya, betul. Kami juga dapat hidup dengan harmoni. Baik, Sang Gajah, saya memohon diri dulu ya. Kalau ada masa, singgah ke kawasan habitat kami. Baik, Sang Ranggi. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Ha, murid-murid. Lihat tak betapa mesranya hubungan Sang Gajah dengan Sang Ranggi ini? Ya, kita patut amalkan sikap sebegini dalam hidup bermasyarakat. Baik, murid-murid. Dalam cerita tadi, perasan tak apa yang dikatakan oleh Sang Gajah? Sang Gajah berkata, saya memang kagum dengan cara kamu mempertahankan nama baik masyarakat kamu. Dengan ini, maruah masyarakat sentiasa terpelihara. Ya, maruah masyarakat terpelihara. Itulah kepentingan mempertahankan nama baik masyarakat setempat. Iaitu, maruah masyarakat sentiasa terpelihara. Masyarakat akan dihormati dan dipandang tinggi oleh orang lain. Imej diri terpelihara daripada unsur-unsur yang tidak baik serta melahirkan masyarakat yang sihat. Murid-murid, boleh fikirkan apakah kepentingan lain? Cuba murid-murid fikirkan daripada perbualan antara Sang Gajah dan Sang Ranggi tadi. Dapat tak? Jika kamu mempertahankan nama baik masyarakat setempat, kehidupan akan menjadi lebih harmoni. Pendekatan sebegini menjadi tunjang perpaduan dan membolehkan masyarakat berbilang bangsa dan agama hidup bersama-sama dalam suasana yang tenteram. Pada masa yang sama, dapat mengekalkan juga identiti dan ciri-ciri sesebuah masyarakat. Apakah kepentingan lain, murid-murid? Yakin dan tabah? Ya, betul. Apabila kita mempertahankan nama baik masyarakat setempat, ia memberikan peluang kepada kita untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah. Apabila kita menerima sesuatu cabaran dalam masyarakat setempat dengan hati yang terbuka, ia memberikan peluang kepada kita untuk terus melangkah ke hadapan dengan suatu pengalaman yang baharu. Pengalaman manis dan pahit patut dihadapi untuk menjadikan kita lebih kuat dan memberikan keyakinan yang tinggi. Pada masa yang sama, murid-murid akan lebih bersedia untuk menghadapi segala rintangan pada masa akan datang. Murid-murid, suka tak kalau masyarakat kamu ditindas oleh orang lain? Tentu tidak, kan? Kita patut mempertahankan masyarakat kita. Kepentingan yang keempat adalah dapat mengelakkan masyarakat daripada ditindas oleh pihak lain. Apabila kita tidak mempertahankan nama dan imej masyarakat, ia memberikan peluang kepada pihak lain untuk mengganggu ketenteraman masyarakat. Masyarakat juga akan merasakan diri mereka ditindas, dipinggirkan, tidak dipedulikan dan jauh ketinggalan daripada orang lain. Ini juga boleh mengundang pemberontakan dalam kalangan masyarakat. Murid-murid, jangan memberikan peluang kepada pihak luar untuk menindas masyarakat kamu kerana ia akan memberikan impak yang besar kepada perpaduan dalam kalangan masyarakat juga. Ha, murid-murid, sanggup tak terima cabaran cikgu?
Boleh? Bagus. Sekarang, cuba murid-murid melengkapkan peta minda ini. Sudah bersedia? Murid menyebut jawapan dan cikgu akan menyimak, ya? Kepentingan mempertahankan nama baik masyarakat setempat. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan keempat. Bagus. Mari kita menyimak semula jawapan kamu. Kepentingan yang pertama, maruah masyarakat sentiasa terpelihara. Yang kedua, kehidupan masyarakat akan menjadi lebih harmoni, ya. Yang ketiga, dapat menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah. Yang keempat, ya, dapat mengelakkan masyarakat daripada ditindas oleh pihak lain. Syabas, semua jawapan kamu tepat. Terima kasih murid-murid kerana kamu terima cabaran cikgu dan menjawab dengan penuh yakin dan tabah. Murid-murid, nak dengar tak apakah perasaan rama-rama Sang Ranggi apabila mempertahankan nama baik masyarakat setempatnya? Baik. Cuba murid-murid panggil. Sang Ranggi! Semula murid-murid. Sang Ranggi! Ya, murid-murid. Apakah perasaan kamu apabila mempertahankan nama baik masyarakat kamu daripada Sang Gajah? Saya berasa bangga dan gembira kerana dapat menjaga nama dan imej masyarakat saya. Dengar tak apa yang dikatakan oleh Sang Ranggi tadi? Sang Ranggi berasa gembira, bangga. Apakah perasaan kamu murid-murid dalam situasi sebegini? Ya, betul. Akan lebih seronok. Murid-murid, mari kita membuat aktiviti menguji diri. Murid-murid, sudah bersedia dengan buku tulis dan pensel? Baik. Uji diri satu. Cuba perhatikan gambar ini. Situasinya sebegini. Kawasan air terjun yang menjadi kebanggaan masyarakat Kampung Desa Puteri telah dikotori oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Jika kamu tinggal di Kampung Desa Puteri, apakah tindakan berani kamu? Cuba fikirkan murid-murid. Baik, masa menjawab tamat. Jawapannya, ya, tepat sekali. Menegur dengan sopan kepada masyarakat yang mengotorkan kawasan air terjun tersebut. Apakah tindakan lain murid-murid? Ya, melaporkan kepada pihak berkuasa tempatan untuk mengambil tindakan selanjutnya. Baiklah murid-murid, jangan lupa untuk mengulang kaji pelajaran. Jaga kebersihan dan kesihatan diri setiap masa. Sehingga kita berjumpa lagi dalam sesi pelajaran yang lain, Cikgu Kugan mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua murid yang mengikuti pelajaran cikgu dengan cergas dan seronok. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi murid-murid.